Bak tu hai kata dah dalam Quran, bak da'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat mari terang-terang. Sarah ayat, terai ayat tanda. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Warin ngelapak rafa'. Apa rafa'? Akak, kau tinggi. Itu mana yarfa'i? Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengakak dan meninggi oleh Allah Ta'ala. Alladhina amanu minkum. Akan orang-orang yang beriman daripada kamu. Orang mana beriman daripada kamu? Orang mana percaya daripada kamu dengan Allah, dengan malaikat, dengan rasul, dengan kitab Allah, dengan masalah kiamat, dengan masalah qada baik dan jahat. Orang ni Allah Subhanahu Wa Taala akakkan dia weh. Akak kau tinggi. Qada tu tak cukup lagi. Orang beriman dengan Allah dah. Wallazina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang diberi akan mereka itu oleh Allah al-ilma, akan ilmu pengetahuan. Dia beriman dah, sejik tak tinggal, semaya tak tinggal, wak mukluk nak tahan, lekapun wak semua ya sendiri, lekapun kenal, dalam pujuk ni wak mukluk tak ada berhenti. Lepas tu, balpah mukluk ni pakat wak halkah ngaji Quran. Buat pula ngaji kan usul, buat ngaji pula fiqah, buat pula ngaji tasawuf. Ada nah, wallazina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi akan mereka itu oleh Allah al-ilma, akan ilmu. Buhawi ilmu, pandai buat fiqah, syarat semaya, sah semaya, batal semaya, mana rukun semaya, mana sunat le semaya, sujud baik mana hak betul, sujud baik mana tak betul, rokok baik mana hak betul, rokok baik mana hak dikena. Ha, yang ngaji tu hawi ilmu dia darajatin. Ha, yo orang jamak tu tak ada kita darajatan dah. Bagi orang ngaji kaedah ngerti, Tuhan bukan wis satu darajat dah. Darajatin, segala darjat-darjat, segala pengkak-pengkak, beberapa darjat. Kalau kita orang ngaji nahum, ya geti tika tu kan panggil jamak muannas. Hak ulama ta wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Jamak muannas makna kata wayak kata orang ngaji serta dia beriman kepada Allah, Tuhan akan wi darjat dia banyak, kau tinggi. Kalau nego kau maju, kau jaya. Darajat dalam anak dia, kau molek, kau baik, kau jadi soleh, jadi alim ulama, jadi hafizul Quran. Kalau dia mertabak di dalam masalah kerja kampung, Tuhan wi kebun dia kau banyak. Ni apa? Darajatin. Ibu apa? Fak kita ibu apa? Babo fikri nak segunga, ngajilah. Belajarkanlah, jangan berhenti sampai mati. Nabi kata talabul ilmi ataupun utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tutup oleh kamu utlubul ilma, tutup oleh kamu akan ilmu Allah, mencari, tutup, mempisahkanlah ilmu Allah minal mahdi, daripada buaya dalam negeri. Oh, aku kata ada lah, la ilaha illallah, hajar kena Tuhan tu. Lah ni dak dah. Dak boh muka lain tikah yendo tu. Ada bacanya buat lagu lah, bukan nak saik lah, tak apalah tidak tak. Ni dah hajar muka lain, dah hajar mana lain, dak buka lagu ke. Hajar kena tu he. La ilaha illallah. La il ngajilah tu. Ngaji kena tu he, tidak ada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Tu mu kita dak hajar kita dalam buaya dalam no tu. Kena ngaji mik daripada buaya minal mahdi ilal lahdi. Hengo siapa duduk di kubur kena mengaji lagi. Mana ngaji di kubur? Nabi kata laqinu mautakum. Kamu hajakalah mayat-mayat kamu yang mati pada kamu tu hajar. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka. Man rabbuka, siapanya Tuhan kamu? Allah. Wa man nabiyyuka, siapa? Muhammad. Hajar.
Tika hidup daripada dalam Nuh aja la ilaha illallah. Bapa panah kecek pia jadi weh ke weh ni Allah. Pia jadi jangok weh ni Allah. Pia Nabi weh Muhammad. Tu orang panggil daripada buai-buai yang duduk dalam Nuh. Hajarkan benda-benda ni kepada mereka. Talabul ilmi ataupun utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutupkan akan ilmu daripada buai yang hanga sapa kepada liya leha. Hajarkanlah. Kasihkanlah ke Rasulullah, sayalah kepada Rasulullah, cintakanlah, fattabi'uni, turutlah oleh kamu akan daku, akan Nabi Muhammad. Kalau muntuh Nabi Muhammad, jalan Nabi Muhammad, yuhbibkumullah, kasih akan kamu oleh Allah. Pak kita pakak fikir sendiri, pakak renung sendiri, pakak fikir ngahalu-halu si, di hari ni kita duduk turut cara siapa. Cara Nabi ke cara siapa? Lepas tu buat makhluk tu boleh ke tak boleh? Jawab kata tak ada masalah. Dah. Takde tu dah tok-tok guru kita pun beri dah. Masalahnya dah. Terpenjelasan takde tu we belakang dah. Penjelasan kata boleh buat makhluk. Kita nak buat makhluk tak ada masalah. Lagi pula pada boleh makhluk ni dah. Sangat-sangat kita perlu sebutkan Nabi, selawat di atas Nabi, banyaklah umur-umur kita ibu bapa.